tadi di rumah Anis masak spaghetti pasta untuk dia dengan ikan merah. Minum dulu. Oh, masih ada. Jadi cerita dia malam ini adalah malam first time Anis dinner di luar dengan dia, dengan Faisal. Oh, tapi sekarang Anis ada di resto Dulang Mas area Shah Alam section 7 ya. First time, sering ya selalu makan kat rumah, yang juga selalu tapau. So ini try lah first time makan kat luar. Ini sapa, ini first time Anis tengok dan Anis makan. Ini isinya apa dengan ikan gitu ya, Anis sedap. Anis tadi habis satu tusuk macam ini. Sata ya, S-E-T-E ya? Kenapa nggak sapai? Satar. Isi dia macam ini. Sedap, masin. Nggak ada rasa pedas atau apa ya? Masin-masin. No, satu rasa gitu. Satu rasa ini ya. Makan otak-otak tadi, tapi suka deh aku. Biasanya orang yang otak-otak itu orang jual ini. Ada otak-otak nggak ini? Nggak ada ya? Kalau ada sih, ada. Enak ya? Nggak makan lagi. Kira satu tusuk ini habis, baru kira-kira ya. Order chicken top. Grilled chicken. No salad. Tidak ada salad. Coslo. Coslo aja. Ubah lagi kan? Ya. Ah, thank you! Dia udah mulai aktif, dia nggak mau diam. Ketuk sana, ketuk sini. Tuh. Menurut ayam sedap nggak? Sedap. Sedap ya? Cuman ini indoor tapi outdoor, jadi asap dia kemana-mana. Kalau bawa baby pasti ya. Jadinya ayam dia sedap. Sedap kurang. Koslo juga kurang. Kurang. Tapi kuahnya dengan ayam sedap. Sedap. Air sedap. Service oke. Iya. Sedap. Ciao. Yeah. Ahmad Ziyad. Let's mami dan ayah makan dulu saya. Nanti kita keluar. Oke ya. Oke ya, Bu. Oke ya. Oke. Tapi porsinya sedikit. Burger di jalan. Kalau di burger di jalan. Di sini banyak menu tau, jadi orang kalau nak western, nak Melayu ada. Paham ya? Cannot, no. Mau luang. Ini kan juga lembut, tapi crispy kat luar. Dia pakai tepung. Ada yang kalau macam... Ada otak-otak ya? Nah, otak-otak. No. Ayam tilai tutup jam berapa? Masya Allah. Enggak 24 jam ya? Nanti. Tuh kan, Faisal juga masih lapar. Nggak makan, nggak lama nggak makan. Jarang jumpa, Kak. Jarang makan dua. Yes. Ayo, susah, ayo. Ayo, pandai tak ambil. Ayo, masuk lagi, ambil. Tadi sebelum jadi di baby chair ini, Anis bagi lap dulu dengan tisu basah. Makan dulu itu satu, dan pulang, Wayu. Kasihan Ziyad, oi, bersihin aja batu. Belum balik kami nggak try dulu otak-otak di Malaysia ini kalau dia pink, tapi memang
Ini sengaja atau? Panas. Rasanya kurang enak. Rasanya tidak. Kok asam? Tahu lah. Jadi kurang masak. Kemana? Saya tak masak. Ini apa? Panas. Dah satu aja. Saya mau boleh, Bang. Abang kita yang kuat. Asli nggak kuat. Kalau di Bandung mah tipis, terus garing gitu loh, karena dia hangit kan. Jangan bayar. Ayah bayar dulu dan kita pulang. Kita pulang. Tambah 7. Yeay. Yeay. Sayang mau jalan-jalan kemana lagi? Kepala. Tengok apa sayang. Jom pulang, jom. Mana ayah? Area Shah Alam section 7 ini memang crowded. Nah, hati-hati tuh. Orang Arlis dah sampai rumah, dinner sekejap je. Sebab hari ini kan hari Jumat, Faisal tadi balik kerja masih siang. Jadi kita sempatkan dinner. Arlis tengok tak ada scan suhu, tak ada tulis nama. Macam normal je, and ramai pula. Kyu sayang dah ajak dinner. You're welcome. Anak mana anak? Aduh, aduh. Masuk balik kemana? Happy, happy. Ada orang dukung, happy. Ayah makanan di kereta. Sebetulnya Arnis worry dengan Faisal selama ini kalau nak makan ke luar. Belum betul-betul habis lah ya di Malaysia, even setiap hari cash dia menurun. Kalau kita pergi atau nak makan ke luar, mesti kita tuh tapau. Tiba-tiba saja Faisal tadi setuju Arnis nak makan ke luar. So, okay lah pergi hari ini. Meskipun gak lama juga sih. Faisal tengah dekat air. Jom kita marah dong, kok gak marah sih? Kamu, Chris. Si korang tahu Faisal tuh tak pernah marah. Arnis matikan lampu tandas dia, tapi dia mah 8 kencingin dulu butangnya. Zia tak sempat mandi karena kan ini udah pukul 11, terlalu malam. Jadi Arnis just lap je and tukar baju. Penuh papersnya sayang. Yang Faisal mah Faisal mah santai jubahnya teh, bini dia jahil, bini dia prank, bini dia jahat. Bang, 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 bang,